Ready dah apa jambul kau terkeluar ni? Tak ada si Zainal ambil songkok aku pergi rumah aku makan kuih. Songkok aku dah kebas, aku makan songkok siapa pun aku tak tahu. Songkok kau pakai orang lain ni apa ni? Ada bilin. Aku tahu aku buruk nyari, aku bodoh. Alah janganlah gitu. Eh, aku nak tanya kau sikit. Bila datang aja hari raya ni, apa yang korang suka, apa yang korang tak suka? Aku? Bila datang hari raya, yang aku suka, pasal kita semua dah tak payah puasa. Tak payah puasa kau, tak puasa dah tidak. Eric, kau cakap baik-baik sikit tau. Eh, baik apa aku cakap salah ke? Kau tengok ni. Tengok ni. Tipis. Halus. Ini, kau tengok. Kau tengok aku pipi. Kering. Dia bukan saja pipi dia kering. Tahu tak? Dengan badan-badan ni sekali kering. Macam ranting lah kan. Ada reti? Reti. Apa lagi yang kau tak suka? Yang paling aku tak suka sekali. Apa dia? Pasal aku nak kena minta maaf dengan mak akulah. Apa pasal pula ni? Kenapa Rip? Kau banyak dosa ke Rip? Jangan Rip. Kau jangan jadi macam si tanggang Rip. Jangan Rip. Betul dekat dia Rip. Nanti kau kena sumpah jadi batu. Apa yang korang merepek ni? Kau suka aku jadi batu ke? Apa kau merepek? Dia yang cakap aku tak. Apa dia yang cakap? Kau dengar sini. Ceritanya macam ni. Bila dekat-dekat nak hari raya. Yalah. Mak aku suruh cat rumah. Kali aku bilang dia aku penat lah. Aku letih lah. Pemalas. Memang kau memang pemalas. Kali mak aku dah beli cat, dia cat sendirilah rumah. Sampai kena sakit pinggang. Sekali kau tahu satu cerita lagi. Besoknya, aku punya matai sudah suruh cat dia punya rumah. Apa yang kau cat tak? Aku cat lah. Bukan saja dia punya hall aku cat. Dia punya dapur. Bilik. Bilik air. Sampai dia punya tangga rumah semua aku cat. Seluruh lah. Bagus lah tu. Bila tengah sedap-sedap aku cat tangga. Apa? Sekali mak aku datang nak hantar aku. Problem. Habis. Dia marah aku. Habis semua cat kat tangga dia pijak. Dia geram. Apa jadi kau dengan mak kau? Sampai sekarang dia tak geng aku. Ini aku ada risau ni. Aku nak minta maaf dengan dia. Macam mana? Kalau Arif Sudin tak suka minta maaf dengan mak dia, aku pula tak suka minta maaf dengan bapa aku. Tengah bulan puasa kan? Nak tunggu berbuka lah Aku ni main rollerblade kan main ni. Ini bukan rollerblade. Ini pisau blade. Alah, kau ni semua tak kena. Habis tu apa? Habis ni? Tengah sedap main kan? Main ni. Hayung sana, hayung sini. Bokolong tak tu? Bokolong? Nenek pula tengah lalu. Alamak. Depan aku tak sadar. Iya ke? Lalu. Habis apa jadi dengan nenek tu? Tak tahu, tuan-tuan betul hospital. Aku langgar lah. Ini gara-gara kau lah nenek tu. Sampai tak dapat beraya. Habis bapak kau tak marah ke, Rip? Bapak aku tak marah ke, aku mula datang lagi ni. Cerita korang ni, masalah korang, kau nak kena minta maaf dengan mak kau. Yang kau nak kena minta maaf dengan bapak kau. Aku pun nak kena minta maaf dengan bini aku. Apa kena ni? Mana pernah aku dengar hari raya satu suami pergi minta maaf sama dia? Suka. Kau tahu, aku dah bohong dengan bini aku. Kenapa? Puan bohong. Aku cakap aku pergi sembahyang terawih. Patutlah. Apa dia kat leka? Patutlah. Sekali joget. Kau tahu apa jadi? Sekali aku tengok jam, dah pukul 3. Bila aku tengok jam dah pukul 3, aku balik. Balik aja sampai kat rumah aja, kau tahu apa jadi? Aku tengok jam dah pukul 4. Bila aku dah sampai aja, aku tengok orang semua dah... Gitu sama lah kau sama orang tidur. Sekali aku tengok, wah dia orang mesti dah sahur dah ni. Sahur lah. Apa lagi? Aku pun buka tudung sahaja. Sekali aku tengok apa dia? Betul. Nasi berani. Itu orang kahwin boleh lah nasi berani. Tak boleh ke nasi berani? Aku tengok ada beras hari tu, beras. Beras kenapa? Dalam beras ada. Ia tulang ikan dia. Ia tulang kambing dia. Ia tulang ayam dia. Semua dia. Pasal kau banyak isi? Apa macam mana aku nak makan? Kesian lihat aku dengar. Kau payah hati bini kau buat soal macam ini. Terima kasih lah dia. Memang padan kau punya muka tau lihat. Ini kawan kau ke? Kawan lah. Sudahlah, Rik. Biar-biar lah. Bising-bising dengan adu-adu. Mari kita minta maaf kepada nikah. Apa kata? Arik! Arik! Arik minta maaf lah, Rik. Arik baru balik gelang mana tunggu aku ni. Kula ke hilir. Sorry lah tu bawa balik. Tu pakai tunggu siapa ni? Tunggu abang aku agaknya lah. Tengok macam bunga kobis di atas.
ni dah lama kau dah berhenti nyanyi pula. Masih satu yang tahu lagu apa. Lagu Hari Raya. Bapa datang lagu Hari Raya, aku nak hafal. Satu aja lagu dia. Nah, itu yang itu kita dah faham dah. Dah faham ni? Dah faham belum? Dah. Dengan dengar lenggok-lenggok semua dah tahu? Dah. Orang semua tahu, semua duduk belakang tau. Dah.